Shalom, Place of Hope, Happy Sunday. Kembali lagi hari ini kita bisa beribadah. Aku percaya seminggu ini banyak banget hal yang terjadi, dan aku percaya kebaikan Tuhan juga nyata atas kehidupan kita semua, amin. Yuk, saat ini kita mau persiapkan hati kita. Kita mau memberikan yang terbaik buat Tuhan. Dimanapun kalian berada dan apapun yang senang kalian lakukan, kita memberikan waktu ini buat Tuhan, amin. Yuk, mari kita persiapkan hati kita dan sama-sama kita mau puji Tuhan. Sumber kekuatan kami, Tuhan. Di setiap musim kehidupan kami, Engkau Allah yang selalu setia, Tuhan. Engkau mengingatkan kami, Tuhan, akan kebaikan-Mu, Tuhan. Bahkan dalam hal terkecil apapun, hal yang kami anggap sepele, Engkau peduli, Tuhan. Hidup kami, Tuhan, berharga di mata-Mu, Tuhan. Dan apapun yang terjadi dalam hidup kami, Engkau tahu, Tuhan. Kami bersyukur, Tuhan. Kami bersyukur buat kasih-Mu. Bapa, pagi hari ini kami datang, Tuhan. Kami mau menyembah Engkau. Kami mau tinggikan nama-Mu. Sebab Engkau Allah yang berkuasa atas hidup kami. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Kami rindu hadirat-Mu, Tuhan. Oh, kami rindu merasakan
masuk dalam hadiratmu. Jiwaku menanti, bawaku mendekat kepadamu dalam kemuliaan yang kudus.
Mari kita bersyukur dan kita satukan hati di dalam doa. Bapa di surga, sungguh kami bersyukur pagi yang indah ini kami boleh memuji menyembah Tuhan. Engkau Allah yang baik, Engkau Tuhan yang dahsyat, Engkau Raja mulia. Terima kasih Tuhan, pagi yang indah ini Engkau hadir dalam hidup kami, Engkau hadir dalam setiap keluarga, di rumah kami masing-masing. Urapi kami Tuhan, supaya kami boleh duduk diam di kakimu, memiliki hati seorang murid, telinga seorang murid, untuk kami boleh belajar dari kebenaran firmanmu, diubahkan dan bertumbuh, sehingga rupa Kristus menjadi nyata dalam hidup kami. Urapi hambamu, urapi jemaatmu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Oke, selamat pagi semua jemaat Place of Hope yang dikasihi Tuhan. Kita berdoa supaya semua saudara dalam keadaan baik, sehat, dan bersuka cita karena Tuhan tetap baik dan Dia mengizinkan banyak perkara yang kita nggak pahami, tetapi Dia tetap bekerja sama dalam segala hal, ya, in every details of our life untuk mendatangkan kebaikan dalam hidup kita. Itu sebabnya saudara kita bersyukur juga pagi yang baik ini mendengar kabar bahwa di Sydney juga Australia kondisi sudah lebih membaik ya, dan kita terus percaya bahwa Tuhan terus memulihkan kondisi pandemik ini. Biarkan Tuhan terus boleh bertahta menolong semua orang-orang yang terlibat di dalamnya, para pemerintah, orang-orang yang bekerja juga di frontliner tetap ada dalam pemeliharaan Tuhan. Baik, saudara yang dikasih Tuhan, boleh senyum dulu, ya, boleh beri peluk, cium kepada suami, istri, anak-anak. Katakan gini, I love you so much, ya, I miss you. Kita semua kangen banget sama saudara-saudara semua, ya, semoga cepat kembali kita bisa beribadah, ketemu lagi, bersekutu kembali, dan siap boleh mengalami segala kebaikan dan kemurahan Tuhan yang luar biasa. Baik, hari ini kita akan mendengar firman Tuhan. Saya ajak kita membuka firman Tuhan, ya. Saya ambil dari kitab Efesus pasal yang keempat ayat yang ke-13. Efesus 4 ayat 13. Saudara, hari ini kita memulai sebuah khotbah seri yang baru yang saya beri judul adalah The Discipleship Journey, ya, perjalanan pemuridan. Dan saya percaya kita semua dipanggil Tuhan menjadi seorang murid. Dan menjadi seorang murid bukan cuma karena ikut program, ikut kelas, atau ikut event, atau conference. Tetapi menjadi seorang murid adalah sebuah perjalanan rohani kita. Kita mengiring Tuhan, kita mengikut Tuhan, kita mengenal Tuhan sampai pada akhirnya. Dan ini yang menjadi beban dan visi yang Tuhan beri di tengah-tengah gereja kita di Place of Hope di kota Sydney. Untuk saudaraku menghadirkan saudaraku kerajaan Allah lewat saudaraku pemuridan dan Christ-like community. Itu sebabnya menjadi seorang murid adalah sebuah panggilan, menjadi sebuah kehidupan dan sebuah perjalanan yang akan saya dan saudara terus nikmati, yang saya dan saudara terus perjuangkan sehingga saudaraku sampai nanti pada akhirnya kita ketemu dengan Tuhan Yesus untuk yang saudaraku sudah ditentukan oleh waktu Tuhan yang terbaik. Baik, hari ini kita lihat Efesus 4 ayat yang ke-13. Saya akan baca buat Bapak Ibu Saudara-saudara semua. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang Anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Saudara, ini yang menjadi sebuah kerinduan dan visi daripada Rasul Paulus. Kalau kita baca, saudaraku, surat ini ditulis, saudaraku, kepada jemaat di Efesus, jemaat yang dewasa, jemaat yang luar biasa, saudara. Ya, kalau kita memperhatikan ayat-ayat di atasnya, ayat yang ke-10, 11, 12, saudaraku, Rasul Paulus, saudaraku, menulis di situ bahwa Tuhan memberikan 5 karunia jawatan. Supaya saudaraku gereja Tuhan tidak terombang-ambing oleh rupa-rupa angin pengajaran. Dan ayat ini ayat 13 mengatakan sampai kita semua ya telah mencapai kesatuan iman ya, lalu pengetahuan yang benar tentang Anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Wah, ini luar biasa saudara. Ya, Rasul Paulus memberikan sebuah motivasi, visi, arahan, direction kepada jemaat di Efesus
Tujuan akhir kekristenan kita adalah tiga hal ini, saudara. Yang pertama, sampai kita semua mencapai kesatuan iman. Jadi, saudaraku, spirit of unity itu harus kita perjuangkan dan kita hidupi. Bilang sama-sama, kesatuan iman. Nah, kesatuan iman begitu penting, saudara. Ya, kesatuan iman dalam rumah tangga, dalam gereja, dalam kehidupan berbangsa. Hari-hari ini kesatuan, saudaraku, begitu menjadi hal yang langka. Ya, banyak keluarga dipecahkan, diceraikan oleh iblis, oleh egosentris manusia. Lalu gereja juga dipecahkan, dicerai-berai. Lalu, saudaraku, bangsa, negara juga dipecahkan, dicerai-berai oleh karena tidak ada roh kesatuan. Itu sebabnya kalau saya dan saudara mau menjadi murid Kristus, mari bertumbuh sampai kita semua mencapai kesatuan iman, the spirit of unity. Bahkan Tuhan Yesus mendoakan supaya kita semua menjadi satu adanya. Ya. Lalu yang kedua adalah mencapai pengetahuan yang benar ya tentang anak Allah. Lalu kedewasaan penuh, saudaraku, full maturity. Itu sebabnya, saudaraku, ini menjadi sebuah kerinduan dan visi yang seharusnya setiap anak-anak Tuhan, setiap murid-murid Tuhan, bahkan setiap gereja, yaitu pribadi dan orang yang sudah ditebus dengan darah Yesus yang mahal, untuk kita bukan hanya bersatu, tapi kita bertumbuh sampai menjadi dewasa secara penuh. Yang kedua adalah spirit of maturity, roh kedewasaan, saudara, ya. Bukan hanya, saudaraku, kita menjadi the follower of Christ, tapi kita menjadi the disciples of Christ, murid-murid Kristus yang terus bertumbuh sampai mencapai pengetahuan yang benar dan kedewasaan yang penuh. Orang yang dewasa, saudaraku, adalah orang yang dapat dipercaya oleh Tuhan. Kalau kita sebagai orang tua punya anak, anak yang dewasa kita akan percayakan, saudaraku, mulai, saudaraku, dikasih kunci rumah, mulai dikasih kunci mobil, mulai bisa nyetirin kita. Dan, saudaraku, ketika dia bertumbuh dewasa lebih lagi dan lebih lagi, maka dia akan dipercayakan banyak hal. Itu sebabnya, saudaraku, Tuhan mau saya dan saudara menjadi orang-orang yang dewasa. Lalu yang ketiga, ayat ini berkata, sampai kita mencapai tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Luar biasa. Jadi hal yang ketiga yang Rasul Paulus rindukan buat saya dan saudara sebagai murid-murid Kristus adalah kita semua, saudaraku, bersatu dengan iman, ya, mencapai kesatuan iman, lalu bertumbuh dewasa, lalu yang ketiga kita bertumbuh, saudaraku, sampai kepada pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. The fullness of Christ form in you. Ini luar biasa sekali, saudara. Saya percaya yang ketiga ini bicara tentang spirit of Christ-likeness. Sampai rupa Kristus, sampai kepenuhan Kristus menjadi nyata dalam hidup saya dan saudara. Menjadi nyata dalam keluarga saudara. Menjadi nyata dalam pernikahan saudara. Menjadi nyata dalam area keuangan saudara. Menjadi nyata dalam area pelayanan saudara. Bahkan menjadi nyata di tengah-tengah pelayanan gereja dan di tengah-tengah kondisi kita secara bermasyarakat. Itu sebabnya sebuah perenungan buat kita. Apakah kita sudah mencapai kepenuhan serupa dengan Kristus? The fullness of Christ form in you, in me. Untuk mencapai itu semua tidak bisa terjadi, saudaraku, dengan kebetulan dan biasa-biasa. Harus intentional. Harus kita usahakan, harus kita perjuangkan dengan anugerah Tuhan. Dan juga, saudaraku, kita membutuhkan komunitas yang sehat, komunitas yang otentik untuk saling menguatkan, saling menjaga, saling menegur, saling mendoakan. Dan ini semua yang sedang kita kerjakan sesuai dengan visi yang Tuhan beri di tengah-tengah gereja Place of Hope di kota Sydney. Itu sebabnya, saudara, hari ini kita memulai sebuah series yang baru, khotbah seri yang baru, yaitu tentang The Discipleship Journey. Saya ingin membagikan hari ini secara cepat introduction-nya, saudara, ya. Kita akan belajar, saudaraku, dari 8 kurikulum untuk menjadi seorang murid. 8 kurikulum ini bicara tentang perjalanan seorang murid, ya, The Discipleship Journey.
Dan saya berdoa supaya apa yang kita pelajari ini bukan cuma sekedar menjadi pengetahuan, tetapi benar-benar setiap jemaat, setiap keluarga, setiap pemimpin, pekerja, seluruh jemaat, kita semua boleh menangkap visi ini. Kita boleh, saudaraku, dipimpin dan menuju kepada unity, lalu maturity, lalu Christ-likeness, sampai rupa Kristus menjadi nyata dalam hidup saya dan saudara. Tentunya ini menjadi kerinduan daripada Tuhan Yesus. Ini menjadi kerinduan daripada Rasul Paulus. Ini menjadi kerinduan juga di setiap hati murid-murid Tuhan yang sejati. Saudara, pengajaran ini dan bahan ini kita adopsi, saudaraku, dari buku Roots and Wings yang ditulis oleh Pastor Edmund Chen. Dan saya percaya pengajaran ini akan melengkapi kita sebagai pribadi, sebagai jemaat, sebagai pekerja dan pemimpin untuk kita, saudaraku, bertumbuh sebagai murid-murid Kristus yang radikal, yang sejati di dalam pengiringan kita kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Amin, saudara. Saudara siap, saudara excited, ya. Kita mulai, saudaraku, dari poin yang pertama, saudara. Saudara, dari 8 kurikulum ini, dari 8 kurikulum core discipleship ini, saudaraku, harus dimulai dari yang pertama, yaitu tentang biblical theology. Biblical theology ini, saudaraku, menanyakan sebuah pertanyaan, who is God? Siapa itu Tuhan? Tentunya setiap manusia, saudaraku, mencari kebenaran ini, siapa itu Tuhan? Dan tentunya saya dan saudara yang sudah percaya Yesus Kristus menjadi juru selamat dan Tuhan kita, kita perlu mengenal Tuhan yang kita sembah. Saudara, belajar teologi bukan hanya untuk orang-orang yang kepalanya botak, ya, untuk theologian, untuk scholars, bukan. Belajar teologi harusnya, saudaraku, dipahami dan dipelajari oleh setiap anak-anak Tuhan, setiap murid-murid Tuhan. Kata murid adalah seorang yang belajar seperti gurunya. Nah, kalau saya dan saudara sebagai murid, kita perlu belajar untuk menjadi seperti Kristus, guru agung kita. Teologi itu adalah ilmu mempelajari tentang Tuhan, ya. Ilmu mempelajari tentang Allah. Dan saya berdoa bukan cuma sekedar ilmu yang kita pelajari, tetapi sebuah understanding, pengertian yang dimulai dari hati kita, siapa Tuhan itu. Dan apa yang menjadi prinsip dan kehendak Tuhan dalam hidup saya dan saudara. Saudara, biblical theology ini ada dua macam, ya. The view of God, saudaraku, yang kita miliki itu seringkali dipengaruhi oleh dua sisi, high view atau low view. Kalau orang-orang, saudaraku, memiliki low view of God, maka, saudaraku, cara pandang Tuhan dalam hidupnya itu, saudaraku, dari sudut pandang yang rendah. Ya, oh Tuhan sayang, oh Tuhan bisa disuruh, oh Tuhan menerima saya. Which is itu benar dan bagus. Tetapi kita perlu melihat Tuhan juga dari sisi high view of God. Cara pandang kita melihat Tuhan dari sudut pandang yang tinggi, yang mulia, yang luar biasa. Bahwa Tuhan is sovereign. Bahwa Tuhan dia menjadi raja yang memerintah. Dia akan menjadi hakim atas hidup kita. Nah, kalau view of God-nya ini, saudaraku, kita imbang, maka saya percaya, saudaraku, pengenalan kita, pengertian kita akan Tuhan akan semakin benar, yang akan membawa kita kepada kesatuan iman, kepada kedewasaan, dan keserupaan kepada Kristus. Nah, biblical, saudaraku, teologi ini akan membawa kita kepada yang kedua, yaitu biblical allegiance. Biblical allegiance ini menjawab sebuah pertanyaan, who is the truly master in my life? Who is the truly master in my life? Siapa sesungguhnya Tuhan dan Raja dalam hidup saya? Saudara, ketika kita memahami Tuhan dengan benar, biblical theology akan membawa saya dan saudara kepada allegiance. Allegiance itu sebuah penyerahan hidup. Bahwa hidup saya ini saya serahkan kepada Tuhan, saya serahkan kepada pemilik hidup saya, karena hidup saya bukanlah diri saya sendiri lagi yang hidup, tetapi Kristus Yesus yang hidup dalam hidup saya, Tuhan yang sudah mati mengampuni menebus hidup saya, Tuhan yang sudah membeli hidup saya lunas dibayar, dan Tuhan yang bertahta di hati saya sebagai Raja kemuliaan. Allegiance ini, saudaraku, sebuah penyerahan hidup total kepada Tuhan. Nah, hari-hari ini banyak orang Kristen tidak memiliki biblical allegiance.
Sehingga saudaraku, penyerahan dia kepada Tuhan hanyalah setahun sekali atau mungkin setahun dua kali saat Natal atau saat Paskah. Tetapi saudaraku, Tuhan menantang setiap kita. Untuk saudaraku, dalam Lukas pasal yang ke-9, Lukas pasal yang ke-14, sangat jelas firman Tuhan. Yesus berkata, setiap orang yang mau mengikut aku harus menyangkal diri, memikul salib, mengikut aku setiap hari. Saudara, ini panggilan yang luar biasa. Apakah saya dan saudara mau mengikut Tuhan sungguh-sungguh menjadi murid yang sejati? Bukan murid yang palsu, bukan murid yang murahan. Bukan kalau kita doa dijawab lalu senang karena apa yang menjadi kebutuhan kita. Tetapi saudaraku, kita mengikut Tuhan karena kita mau melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup saya dan saudara. Yang ketiga, saudara, adalah biblical identity. Biblical identity menjawab sebuah pertanyaan, who am I? Siapakah saya yang sesungguhnya? Saudara, ketika saudaraku, our allegiance in God, allegiance to God itu benar, maka akan membawa kita kepada biblical identity. Ya, siapa kita? Siapa identity saya yang sesungguhnya? Nah, hari-hari ini saudaraku, crisis identity terjadi di mana-mana. Buat anak-anak muda, bahkan anak-anak yang masih kecil, saudara, hari-hari ini saudaraku terjadi banyak crisis identity. Bahkan rumah tangga, suami istri, kadang-kadang pun seusia saya dan saudara yang sudah midlife seperti ini mengalami midlife crisis. Karena saudaraku, kita sedang mencari identitas semuanya. Tetapi saudaraku, our true identity itu not based on who I am. But our identity, saudaraku, is based of whose I am. Hidup saya itu dimiliki oleh siapa? Whose I am. Kalau hidup saya, saudaraku, dimiliki oleh Tuhan, maka saya tahu, saudaraku, my identity is not based on my performance, is not based on my possession, is not based my position, tetapi saudaraku, my true identity is only based on the relationship with Jesus Christ. Karena hidup saya dimiliki sepenuhnya oleh Tuhan Yesus. Identity yang sesungguhnya saudaraku bukan oleh karena posisi, pencapaian, prestasi, penampilan, karena itu semua adalah external things. Penampilan, pencapaian, posisi itu adalah tampak luar saja. Tetapi Tuhan melihat my inner being, my inner man. Tuhan melihat hati saya dan saudara. Dan hati kita, our true identity, tidak ditentukan oleh semua external things. Tetapi dari hubungan saya dengan Yesus. Kalau saya dimiliki oleh Yesus, whose am I? Siapa yang memiliki hidup saya? Kalau Tuhan yang memiliki hidup saya dan saudara, maka saudaraku, my identity akan menjadi identitas yang luar biasa. My identity ditentukan dari tiga hal, saudara. Karena siapa, saudaraku? Tuhan sudah menentukan hidup saya. Yang pertama, saudaraku, kita tahu bahwa Tuhan itu adalah the creator and I am just his creation. Kalau Tuhan adalah pencipta hidup saya, dia pencipta alam semesta, maka saya hanyalah ciptaannya. Lalu yang kedua, Tuhan, saudaraku, dia juga adalah Bapa yang baik. He is the good father. He is the eternal father and I am his children. Kalau dia menjadi Bapa dan saya anak, maka hidup saya aman di tangan Tuhan. Masa depan saya aman di tangan Tuhan. Lalu identiti kita yang ketiga adalah, dia adalah master, dia adalah raja dalam hidup kita. Dia bertata dalam hidup kita. And I am just his servant. Kalau saya sebagai hamba, hamba pasti saudaraku mengabdi sepenuhnya kepada Tuhan dan rajanya. Dan Tuhan yang baik, dia pasti akan memelihara hambanya. Masa depannya, makanannya, tempat tinggalnya, semua akan disediakan. Karena dia adalah a good master. He is a good father. And he is a good creator. Saudara, the biblical identity ini adalah isu yang besar. Dan kita berdoa supaya kita menemukan our true identity in Christ. Saudara, yang keempat, our identity will lead us to the biblical purpose. Yang keempat adalah biblical purpose. Ini menjawab pertanyaan, what am I called to do?
sebenarnya saya ini dipanggil untuk apa? Ya, kenapa Tuhan tempatkan saya di muka bumi ini? What is God's purpose, biblical purpose dalam hidup saya, dalam hidup saudara? Kalau saudara bekerja, apa yang sebenarnya Tuhan panggil dalam hidup saudara? Kalau saudara menikah, sebenarnya apa yang menjadi tujuan Tuhan dalam hidup saudara? Kalau saudara ada di kota Sydney, beberapa saudara sudah meng-apply citizenship, permanent resident, sebenarnya apa yang menjadi God's purpose dalam hidup saudara? Nah, saudara, God's purpose ini begitu penting sehingga saya dan saudara memahami, mengerti tujuan dan panggilan Tuhan. Karena our identity always attached to God's destiny dalam hidup kita. Always attached to God's destiny and God's purpose dalam hidup kita. And always attached with God's assignment dalam hidup kita. Dan ketika kita berjalan dalam tujuan, dalam makna yang sesungguhnya, maka hidup kita akan berarti. Hidup kita, saudara, akan bersuka cita. Hidup kita akan bergairah. Saudara, our true identity is to abiding in God's kingdom. Untuk melekat di dalam hadirat Allah. Melekat, saudaraku, dalam kerajaan Allah. Sama seperti Tuhan Yesus berkata, I am the true vine and you are the branches. Dia adalah pokok anggur yang benar dan kita semua adalah ranting-rantingnya. Saudara, kita harus melekat kepada Yesus. Itu sebabnya pengenalan kita akan Tuhan, penyerahan kita akan Tuhan, itu sangat mutlak, saudara. Karena firman Tuhan dalam Yohanes 15 berkata, kalau kita sebagai ranting tidak melekat kepada pokok anggur, we are nothing. Kita gak menerima kehidupan, kita akan mati. Tujuan Tuhan dalam hidup saya dan saudara adalah to abide in him. Lalu setelah abide in him, setelah kita mengalami saudaraku abiding in him, Tuhan mau saya dan saudara to advance his kingdom. Untuk memperlebar kerajaannya, untuk menyaksikan kerajaan Allah di muka bumi ini. Dan saya percaya ketika kita menangkap the purpose of God dalam hidup kita, maka hidup kita akan bergairah, hidup kita akan antusias, hidup kita akan mengalami kemenangan demi kemenangan. Amin, saudara. Lalu yang kelima, saudara, adalah biblical values. Ya, biblical values menjawab sebuah pertanyaan, what is of utmost importance in my life? Sebenarnya apa sih yang menjadi hal yang terpenting dalam kehidupan saya? Nah, ketika saudaraku purpose kita benar, maka our purpose will lead us to the values yang kita akan miliki dalam hidup kita dan kita jaga. Saudaraku, values itu begitu penting, saudara. Ya, karena orang Kristen, murid Tuhan itu akan dibedakan dari orang dunia dengan values yang kita miliki dalam hidup kita. Ya, ketika value-value nilai-nilai kerajaan Allah dalam hidup kita melekat, tertanam, saudaraku, bahkan berakar semakin dalam, maka saudaraku nilai-nilai itu yang akan kita hidupi. Value, nilai yang kita hidupi akan membangun sebuah budaya. Akan build, become, saudaraku, sebuah culture. Akan membangun sebuah atmosfer dalam rumah tangga, dalam keluarga, dalam gereja, dalam company, dalam kehidupan kita bermasyarakat. Karena apa? Values, nilai yang kita miliki dalam hidup kita. Ada keluarga, saudaraku, yang nggak pernah punya value berdoa bersama-sama. Ada keluarga yang nggak pernah punya value makan bersama-sama, barengan sama keluarga. Mau makan ya sendiri-sendiri. Kalau kamu sudah lapar, silakan makan sendiri. Ada keluarga, saudaraku, yang punya value nggak perlu ngomong, nggak hangat, nggak menyapa, nggak mencium, nggak memeluk. Masa bodoh amat, gitu ya. Tapi ada orang, ada keluarga yang punya value, saudara. Berdoa bersama tiap pagi, tiap malam, makan bersama-sama, ngobrol bersama-sama, peluk cium, saling menguatkan, saling membangun, saling mempedulikan. Itu adalah values. Nah, saya percaya menjadi seorang murid Tuhan, kita harus, saudaraku, dipimpin dengan biblical values. Values dalam hidup kita ada dua hal. Apakah itu biblical values, kingdom values, kingdom of God values yang memenetrasi hidup kita, nilai-nilai kerajaan Allah, atau, saudaraku, values of kingdom of the darkness. Ya, nilai-nilai, saudaraku, kerajaan iblis, kerajaan dunia. Kalau hari-hari ini, saudaraku, parenting kita, pernikahan kita, mengelola uang kita, mempersiapkan pernikahan kita, bahkan membangun, saudaraku, kehidupan masa depan kita, tidak seperti dengan the values of the kingdom of God, Tuhan sedang, saudaraku, menantang kita untuk memikul salib, untuk menyangkal diri kita, supaya kita benar hidup kita dipimpin, the drive
with the values of God, driven by the kingdom values. Amin, saudara. Ini sebuah topik yang luar biasa. Dan terus setiap hari kita ingatkan bahwa kingdom values itu begitu penting dalam hidup kita. Lalu saudaraku, yang keenam adalah biblical priorities. Ya, biblical priorities ini menjawab saudaraku sebuah pertanyaan, what are the things I must put first? Sebenarnya apa sih hal-hal yang saya mesti prioritaskan, yang saya mesti taruh pertama dalam hidup saya? Saudara, priorities itu adalah sebuah values dalam hidup kita yang kita apply consistently dalam kehidupan kita dalam setiap hari. Values yang kita apply akan membangun dan menunjukkan prioritas dalam kehidupan saya dan saudara. Ya, karena saudaraku, kalau saya dan saudara tidak tahu prioritas hidup kita, maka saudaraku, kita bisa kelihatannya sibuk dengan berbagai macam kegiatan, tetapi sebenarnya kita tidak menyenangkan hati Tuhan. Kita bisa missing the target. Sama seperti saudaraku, gurita yang ditaruh di atas sebuah skateboard. Kelihatannya saudaraku, dia ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang, puter-puter, banyak aktivitasnya, tetapi sebenarnya gurita itu adalah going nowhere. Dia going nowhere, dia cuma berputar-putar, kelihatannya sibuk, kelihatannya beraktivitas, tetapi tidak memiliki sebuah tujuan, karena dia nggak tahu saudaraku apa yang dia sedang kerjakan. Banyak gereja hari-hari ini begitu, aktivitasnya banyak, kegiatannya banyak. Banyak orang Kristen juga begitu, sibuk sana-sini. Tetapi saudaraku, hidupnya tidak dipimpin dengan prioritas kerajaan Allah. Nah, apa itu biblical priority, saudara? Matius 6 ayat 33 berkata, carilah terlebih dahulu kerajaan Allah. But, apa saudaraku dikatakan, seek first God's kingdom and all the righteousness, so that everything will be added unto you. Kita perlu mencari terlebih dahulu kerajaan Allah dan segala kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepada kita. Saudara, kita bukan hanya mengejar berkat Tuhan, tetapi kita harus mengejar, saudaraku, prioritas yang benar, mencari terlebih dahulu kerajaan Allah. Dan ayat ini nanti kita akan pelajari dan kita akan kupas apa artinya membangun sebuah prioritas yang benar, yang seperti Tuhan mau dalam hidup kita. Sehingga ketika kita memiliki prioritas kerajaan Allah, prioritas yang benar, maka hidup kita akan menjadi efektif, hidup kita akan menjadi tajam, hidup kita, saudaraku, akan menyenangkan Tuhan dan memuliakan Tuhan. Nah, yang berikutnya, saudaraku, yang ketujuh adalah biblical empowering. Biblical empowering menjawab pertanyaan, how can I be empowered? Bagaimana hidup kita bisa di-empower, bisa dilengkapi? Dan saudaraku, biblical empowering ini begitu penting. Karena banyak orang, saudaraku, lose their priorities, lose their, saudaraku, values, lose their purpose, karena saudaraku nggak pernah di-empower terus-menerus. Itu sebabnya menjadi murid Kristus yang sejati perlu mengalami empowerment. Perlu, saudaraku, di-empower setiap hari, setiap waktu, saudara. Nah, kita percaya ada tiga paling tidak biblical empowering yang perlu kita alami. Yang pertama, saudaraku, adalah empower by the Holy Spirit. Kita, saudaraku, diurapi, dimampukan, dikuatkan, disertai dengan kuasa Roh Kudus. Nah, hari-hari ini, saudaraku, Yesus sudah bangkit. Selama 40 hari, dia sedang menampakkan diri di murid-murid, di banyak orang, saudaraku. Dan, saudaraku, nanti Yesus, saudaraku, dalam minggu ini akan naik ke surga. Ascension Day kita akan peringati. Dan di hari yang ke-50 setelah kebangkitan Yesus, Tuhan mencurahkan Roh Kudus yang luar biasa. Dan ketika Roh Kudus dicurahkan, saudaraku, saya percaya itu adalah empowering yang luar biasa. Gereja Tuhan lahir dan hati misi Tuhan, saudaraku, dinyatakan. Murid-murid menjadi berani dan memberitakan Injil. Dan kita semua perlu mengalami empowerment from the Holy Spirit setiap harinya. Lalu empowering yang kedua adalah empowering, saudaraku, through the body of Christ. Lewat gereja, lewat komunitas, lewat healthy and authentic community. Orang Kristen dan murid yang sejati tidak bisa hidup sendirian. Tidak bisa lone ranger. Kita harus hidup dalam komunitas yang sejati. Komunitas yang healthy. Komunitas yang otentik. Yang sehat dan penuh dengan keaslian. Bukan superficial. Bukan berpura-pura. Bukan hanya hahaha. Itu arisan namanya.
Tetapi saudaraku, komunitas yang sejati, komunitas yang sehat, komunitas yang bergumul bersama-sama. Saya bergumul untuk menjawab panggilan Tuhan. Saya bergumul untuk hidup dalam prioritas Tuhan. Tetapi komunitas itu menerima kita apa daya, mendoakan kita, mendorong kita, mengingatkan kita, bahkan menegur kita kalau kita salah. Dan saya percaya, seperti ini saudaraku yang sedang kita doakan dan kita perjuangkan. Kita mau di-empower lewat saudaraku, the body of Christ. Lalu empowering yang ketiga adalah empowering by spiritual discipline. Nah, kita perlu intentional dan belajar hal-hal disiplin apa saja yang perlu saya dan saudara praktekkan setiap hari, setiap minggu, setiap bulan. Ya, nanti kita akan pelajari ya dalam topik ini. Nah, saudara, biblical empowering akan memimpin kita kepada yang kedelapan, yaitu biblical foundation. Ya, biblical foundation ini menjawab pertanyaan, what should I anchor my life upon? Saudaraku, di atas dasar apa seharusnya saya, saudaraku, membangun kehidupan saya? Dan saya percaya, saudaraku, biblical foundation ini menjadi begitu penting. Dasar kehidupan kita, foundation dalam hidup kita, akan menentukan kita akan survive di tengah-tengah masa krisis atau tidak. Saudaraku, dalam Matius, saudaraku, pasal yang ke-7, Tuhan Yesus menceritakan, saudaraku, ada dua macam orang membangun rumahnya di atas, saudaraku, dua macam dasar. Ini luar biasa, saudara. Dasar pasir, yaitu yang mudah berubah, dan dasar batu karang yang kuat dan kokoh. Dan, saudaraku, dua macam dasar ini dikaitkan dengan Alkitab, yaitu firman Allah. Orang, saudaraku, yang membangun rumahnya di atas pasir, yaitu orang yang mendengar firman. Maybe, saudaraku, dia suka mendengar khotbah. Dia, saudaraku, suka mendengar YouTube, mendengar podcast. Tetapi tidak melakukannya. Orang yang bijaksana adalah orang yang mendengar firman Tuhan. Dan orang itu melakukannya. Saudara, our biblical foundation harus, saudaraku, anchor di dalam firman Tuhan. Tetapi bukan cuma sekedar menjadi pengetahuan, tapi mendorong saya dan saudara menjadi anak-anak Tuhan yang mentaati firman Tuhan. Apply the truth, and the truth will set you free. Terapkan firman Tuhan, maka kebenaran firman Tuhan itu akan memerdekakan saya dan saudara. Nah, biblical foundation ini begitu penting. Karena saya tahu, saudara, hari-hari ini Tuhan sedang menggoncang segala macam dasar kehidupan. Kalau saya dan saudara tidak membangun dasar yang kokoh dalam firman, maka saudaraku, kita akan mudah digoncangkan. Tetapi kalau kita membangun dasar hidup kita di atas dasar firman, firman Allah tidak pernah berubah. Kita mengalami firman, kita melakukan firman, maka kita hidup dalam kerajaan Allah yang tidak tergoncangkan. Ketika badai datang, ketika hujan datang, ketika angin datang, maka kita akan tetap teguh dan kokoh. Lihat saudara, ya. Angin, saudaraku, datang dari samping, saudara. Ya, hujan datang dari atas, lalu banjir datang dari bawah. Semua sisi area dalam hidup kita digoncang oleh Tuhan. Tetapi orang yang membangun rumahnya di atas batu karang akan tetap kokoh, tegar untuk selama-lamanya. Tapi orang yang membangun rumah di atas, saudaraku, pasir, maka kita berkata akan rusak, rubuh, dan amat besar kerusakannya. Saudara, saya berdoa, biar firman Tuhan yang kita dengar pagi hari ini boleh melengkapi kita semua di dalam our discipleship journey. Dan siapkan hati saudara, miliki hati yang haus, hati yang terbuka, hati yang mau belajar. Dan saudaraku, nanti kita juga sharing di Oikos setiap harinya. Saya akan bikin post, saudaraku, daily devotional dengan Voice of Hope yang akan membantu, membimbing kita semua untuk mempraktikkan semua pelajaran yang sedang kita pelajari dan kita alami bersama. Doa saya, semoga setiap pekerja, pemimpin jemaat Place of Hope, kita boleh bertumbuh bersama-sama jadi murid yang sejati, mencapai kedewasaan, mencapai kesatuan, dan mencapai kepenuhan Kristus, sehingga rupa Kristus menjadi nyata dalam hidup kita. Dan kita boleh menjadi murid Tuhan yang akan memuridkan banyak orang, yang akan memberkati banyak orang, yang akan menguatkan banyak orang, dan akhirnya memuliakan nama Tuhan Yesus. Amin. Mari kita tundukkan kepala, kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, hamba selesai, sampaikan yang Tuhan titipkan di hati hambamu. Hamba berdoa, Tuhan, biar Engkau yang meneguhkan setiap hati anak-anakmu.
Kami serahkan dan kami perhadapkan jemaat-Mu, Place of Hope, di hadapan Tuhan. Mulai dari para pemimpin, pekerja, seluruh jemaat, setiap generasi Tuhan, setiap keluarga, setiap anak-anak-Mu Tuhan boleh mengalami isi hati-Mu. Tuhan, bajak tanah hati kami menjadi tanah hati yang subur, tanah hati yang gembur. Jauhkan daripada hati kami Tuhan, tanah hati yang keras, tanah hati pinggir jalan, tanah hati batu-batu, tanah hati yang penuh dengan semak duri dan semak belukar. Ratakan tanah yang bergelombang. Tuhan, timbun semua tanah lembah. Tuhan, hancurkan dan singkirkan tanah Tuhan yang gunung-gunung yang penuh dengan kesombongan. Tapi Tuhan, siapkan tanah hati kami menjadi tanah hati yang subur, tanah hati yang gembur, siap dibangun di atas dasar iman yang kokoh. Sampai kami semua mencapai kesatuan iman, mencapai Tuhan kedewasaan penuh, dan mencapai keserupaan di dalam rupa Kristus menjadi nyata dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, hamba serahkan semua perencanaan, semua kemauan kami, semua planning kami ke dalam tangan Tuhan. Your kingdom come, your will be done, and the Holy Spirit comes and empower us in Jesus' name. Semua yang percaya dan siap dilawat Tuhan lebih lagi, sama-sama katakan, amen.
Tuhan Yesus, Sang Kepala Gereja, terus menantikan dan terus membangun gerejanya untuk kita semua boleh bersama-sama dengan Tuhan menjadi murid-murid yang sejati. Murid yang terus menyembah Dia, mengenal Dia, melekat kepada Dia. Dan akhirnya kita boleh dipakai untuk memuridkan banyak orang, untuk memperlebar kerajaannya. To abiding and to advancing God's kingdom. Hari ini saudara, mari kita siapkan hati kita untuk kita boleh datang kembali kepada hadirat Tuhan. Saudara, saya ingin berdoa buat Bapak Ibu saudara-saudara semua di rumah masing-masing. Berapa banyak saudara yang hari ini kita mau mengambil sebuah komitmen dan keputusan di dalam hati kita untuk kau serius dengan kehidupan kekristenanmu. Untuk kau berkata, Tuhan, tujuan kekristenanku untuk bertumbuh sampai aku mengalami kesatuan iman. Sampai aku mengalami kedewasaan yang penuh. Sampai rupa Kristus menjadi nyata dalam hidupku. Ketika engkau menyembah Tuhan, you worship God. Yang menjadi center bukan untuk keenakan dan keuntungan dirimu sendiri. Tetapi ketika engkau menyembah Tuhan, adalah bagaimana engkau bisa mengenal dan mengerti, memahami isi hati Tuhan. Karena saya percaya, saudara, ini adalah sebuah panggilan. Karena Tuhan Yesus, Sang Kepala Gereja, masih menantikan saya dan saudara sampai hari ini. Masih menunggu kita untuk kita boleh terus disempurnakan, diproses, dibentuk, melewati sebuah journey bersama-sama. Bukan cuma sekedar saudaraku satu minggu, satu bulan, satu tahun. Tapi perjalanan hidup kita setiap hari bersama dengan Kristus sampai kita bertemu dengan Yesus. Dan saya berdoa saudara, biar hari ini Tuhan boleh menemukan hati Bapak Ibu saudara-saudara semua. Menjadi hati yang devoted. Menjadi hati yang bertumbuh menjadi seorang disciples. Dan akhirnya kita boleh terus mengenal Tuhan. Dan menyatakan kerajaan Allah di muka bumi ini. Berapa banyak Bapak Ibu saudara-saudara di rumah. Yang hari ini mau berkata, Tuhan, aku mau punya hati seorang murid. Aku mau menjadi seorang yang belajar. Bertumbuh mengenal hatimu Tuhan. Kalau itu menjadi doa saudara. Kalau itu menjadi keputusan saudara. Taruh tanganmu di atas hatimu. Kita akan berdoa bersama-sama.
Tantangan yang kedua saya ingin tanyakan, kalau ada Bapak Ibu Saudara yang menyaksikan program ini, dan untuk pertama kalinya, engkau mau berkata, Tuhan, aku mau mengundang engkau masuk dalam hatiku, menjadi juru selamat dan Tuhanku satu-satunya. Mungkin engkau sudah capai, saudaraku, dengan semua kegiatanmu, dengan semua pergumulanmu, dengan semua pencarianmu dalam hidup ini. Saudara, arti hidup ini tidak bisa kita temukan di luar Yesus. Karena Yesus yang menjadi pencipta, saudara. Yesus yang menjadi Bapa, saudara. Yesus yang menjadi Tuhan dan Raja atas hidupmu. Ketika kita berhenti dari hidup kita, maka kita akan menemukan kehidupan Allah, kehidupan yang ilahi yang kita miliki dan kita bangun bersama-sama. Kalau ada Bapak Ibu yang saudara di rumah, engkau mau berkata, Tuhan, untuk pertama kalinya aku mau buka hatiku, percaya dan menerima Yesus masuk dalam hidupku, ampuni semua dosa-dosaku, ampuni semua keegoisanku, semua kedaginganku, semua kedegilanku, semua kebejatanku, semua kesombonganku. Yesus ingin mengampuni setiap dosamu. Yesus ingin datang masuk ke dalam hidupmu dan memberikan engkau kesempatan yang baru. Menjadi anaknya, menjadi muridnya, menjadi kawan sekerjanya. Kalau itu doamu, ikuti saya berdoa. Mari tundukkan kepala. Tuhan Yesus, ini aku anakmu. Aku buka hatiku. Aku percaya akan kasihmu dan pengorbananmu di atas kayu salib. Aku menerima engkau masuk dalam hatiku. Menjadi juru selamat dan menjadi Tuhan dalam hidupku. Ampuni semua dosa. Ampuni semua kesombongan, ampuni kebejatan, kedegilan hatiku. Dan darahmu Yesus yang sudah dicurahkan di atas kayu salib, mengampuni aku, mengangkat aku menjadi anakmu. Engkau menjadi Bapakku, engkau menjadi Rajaku satu-satunya. Dan aku bersyukur, aku percaya, dan aku menerimamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus, hamba berdoa buat setiap orang-orang, anak-anakmu Tuhan yang pertama kali menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat dan Tuhan. Dan juga hamba berdoa buat anak-anak Tuhan yang hari ini Tuhan mau serius dalam kehidupan kekristenannya. Mau Tuhan bertumbuh menjadi murid Kristus yang sejati. Bukan murid yang palsu, bukan murid yang murahan. Mau belajar menyembahmu, mengenalmu, melekat kepadamu. Sehingga pada akhirnya Tuhan mau pakai kami untuk menjadi berkat, untuk memuridkan, untuk menghadirkan kerajaan Allah bagi generasi kami, bagi generasi yang akan datang, juga bagi bangsa-bangsa. Tuhan tolong setiap anak-anakmu, meteraikan dengan rohmu yang kudus, dan urapi setiap kami. Hamba percaya, damai sejahtera, sukacita, pengurapan Tuhan menjaga dan menyertai setiap anak-anakmu. Terima kasih Tuhan. Secara khusus kami juga memberkati Tuhan, kondisi Tuhan, setiap keluarga, kondisi setiap gereja tubuh Kristus. Menjadi keluarga, menjadi gereja yang sehat. Gereja yang takut akan Tuhan. Keluarga yang takut akan Tuhan. Jemaat Tuhan yang bertumbuh dalam kesatuan iman. Dalam kedewasaan, dalam keserupaan. Bertumbuh ke arah Kristus. Tolong kami Tuhan. Sebab tanpa kekuatan rohmu, kami tidak akan bisa. Tetapi dengan kekuatan rohmu dan kehadiran rohmu, kami pasti akan bisa sebab engkau yang akan menyempurnakan dan memampukan kami. Terima kasih Tuhan. Berkati juga kondisi bangsa Australia, bangsa Indonesia, dan juga bangsa-bangsa yang lain. Kami bersyukur engkau tetap in control. Engkau tetap sovereign Tuhan dalam situasi kondisi pandemik ini. Kami terus melepaskan kesembuhan, pemulihan, perlindungan, damai sejahtera, sukacita, kebenaran Tuhan di tengah-tengah bangsa-bangsa. Dan engkau yang memerintah, engkau yang berdaulat, dan engkau Tuhan yang melakukan seperti yang Tuhan kehendaki. Akan ada pertobatan, akan ada pembaharuan, akan ada kesembuhan, akan ada lawatan Tuhan yang akan memulihkan kondisi bangsa-bangsa. Terima kasih kami memberkati bangsa Australia, kami memberkati bangsa Indonesia, kami juga memberkati Tuhan setiap bangsa-bangsa. Kami percaya Tuhan, damai sejahtera, perlindungan Tuhan terus memberkati dan menyertai setiap kami. Terima kasih Tuhan, hidup kami bergantung kepada-Mu. Sebab di luar Engkau kami gak bisa berbuat apa-apa. Tapi bersama dengan Tuhan, kami boleh melihat penyertaan-Mu dan anugerah-Mu selalu cukup dan berkelimpahan.
Terima kasih Bapa, segala hormat, syukur, kemuliaan kami kembalikan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua kita yang percaya dan diberkati, mari kita sama-sama katakan, amin. Hai, nama saya Xiaoming. Saya ingin sharing tentang apa yang saya dapatkan melalui kelas discipleship ini. Sebelum kelas ini, saya secara nggak langsung selalu merasa khawatir dan suka nggak tenang gitu. Terus saya juga suka sibuk. Sibuk bukan karena saya itu pengen merasa seperti orang penting, tapi dengan saya sibuk itu saya merasa tenang karena saya udah mengerjakan banyak hal. Tapi di kelas ini saya diajar bagaimana jiwa saya bisa tenang dan fokus pada hal-hal yang benar-benar penting gitu loh, yaitu membangun manusia rohani saya melalui disiplin-disiplin yang nanti saudara bisa dapatkan saat saudara mengikuti kelas ini. Nah, hal yang kedua yang saya dapatkan melalui kelas ini adalah bahwa Tuhan tuh berbicara bahwa saya itu nggak boleh cepat puas gitu loh dengan hal-hal yang temporal. Tuhan sebenarnya mau bawa kita kepada hal-hal yang jauh lebih dari hal-hal yang temporal yang kita bisa lihat dengan mata kita, yaitu hal-hal yang eternal, yang jauh lebih memberikan kepuasan kepada manusia batinnya kita. Apa yang saudara bisa lihat ternyata itu bukan sesuatu yang Tuhan mau saudara stop di situ aja, tapi Tuhan mau saudara menikmati lebih dari itu. Ya sementara itu aja, selamat mengikuti kelas IDMC ini. Hai, nama saya Herni. Pada kesempatan kali ini saya mau menceritakan pengalaman saya mengikuti discipleship class ini selama 11 sesi. Ada dua hal yang ingin saya bagikan sebelum saya mengikuti kelas discipleship class ini. Yang pertama, saya merasakan selama lebih dari 30 tahun kehidupan kekristenan saya sudah merasakan seperti hal-hal yang rutinitas jadi menjalankan kehidupan kekristenan saya sudah menjadi bagian dari kehidupan saya, ya saya jalanin aja. Memang udah seperti ini ya, saya jalanin aja. Yang kedua, tanpa saya sadari, saya sudah mengejar hal-hal yang bukan esensi gitu dalam kehidupan ini. Jadi misalnya saya mengejar materi, sepertinya kalau saya achieve sesuatu, ada kepuasan tersendiri ketika saya bisa atau achieve sesuatu. Yang sebenarnya setelah kita belajar lewat kelas ini, itu bukan esensi dalam kehidupan ini. Dan lewat 11 sesi kelas discipleship kelas ini, kita banyak dibukakan mengenai yang pertama adalah apa yang perlu kita kejar, apa hal-hal apa yang esensi di dalam kehidupan kita. Yang pertama saya belajar adalah bagaimana kita harus mencapai kepenuhan dalam manusia innernya kita. Jadi pada saat inner man-nya kita pulih, sebenarnya itu adalah sumber kebahagiaan kita. Karena kebahagiaan itu adalah sesuatu yang dari dalam dan bukan yang dari dalam keluar, bukan dari luar ke dalam. Itu terbalik ya. Kalau Tuhan justru mau pada saat inner kita pulih, itulah adalah kebahagiaan terbesar kita. Tapi dunia menawarkan justru sesuatu yang di luar yang membuat kita bahagia. Tapi di sini kita belajar bahwa pada saat inner man kita pulih, pada saat kita mengalami manusia roh kita sembuh, kita pulih, itulah kebahagiaan terbesar yang bisa kita capai.
Terus hal yang kedua adalah kita lebih banyak diajar mengenai untuk mengejar hal-hal yang eternal daripada kita mengejar hal-hal yang temporer. Untuk lebih jelasnya, saya ajak kalian untuk bisa bersama-sama mengikuti kelas discipleship class ini di sesi berikutnya. Saya percaya kalian akan mengalami hal-hal yang exciting dalam kehidupan kita di tahap berikutnya. Oke, thank you. Shalom, selamat pagi teman-teman semua. Senang sekali kita bisa sama-sama ibadah online pagi hari ini. Saya percaya kita sama-sama bisa sama-sama memuji, memuliakan Tuhan, dan saudara diberkati. Thank you buat teman-teman yang udah tetap setia setiap minggunya sama-sama ibadah sama-sama. Gak lupa juga saya mau welcome buat teman-teman yang baru pertama kali bergabung. Welcome, saudara boleh tulis nama kalian di chat room. Saudara, saya percaya kita juga mau kenal lebih lagi. Untuk beberapa minggu ke depan mungkin kita bisa sama-sama ibadah di gereja dan kita bisa kenal secara langsung. Ya. Buat teman-teman yang ketinggalan, saudara boleh nonton replay ibadah hari ini di our YouTube channel. Ya, saudara jadi bisa nggak ketinggalan dan kita bisa sama-sama diberkati. Saya juga mau ajak untuk teman-teman buat semua follow and like our Instagram and our Facebook page. Di sana saudara bisa menikmati khotbah atau sermon daily devotion juga dari Pastor Yos. Dan juga kita mau update terus apa aja yang kita lakukan selama masa isolasi dan apa yang sudah kita lakukan untuk kita bisa berkati banyak orang. Saudara bisa lihat linknya di bawah ini. Saudara like and follow, oke? Okay? Bersyukur dengan keadaan sekarang Australia semakin membaik. Ya puji Tuhan, pemerintah juga mulai recovery stage 1 di mana kita diizinkan tetap kumpul dengan limited person. Ya kalau di rumah-rumah bisa 5 orang, di tempat ibadah bisa 10 orang. Dengan adanya perubahan ini kita mau update juga buat prayer meeting buat setiap minggunya ya, which is hari Selasa. Dan hari Kamis kita bisa mulai lagi untuk doa sama-sama di gereja. Hari Selasa kita ubah waktu dari jam 11 pagi dan juga buat Kamis malam mulai jam 7. Ya, buat teman-teman semua yuk bisa gabung sama-sama. Mungkin yang jauh juga kita masih bisa Zoom. Buat oikos-oikos juga sama-sama buat teman-teman bisa kumpul. Bisa ya maksimal 5 orang untuk satu rumah. Dan kalau misalnya nggak bisa kumpul, tetap oikos sama-sama secara online. Saya mau encourage biar teman-teman nggak ketinggalan, kalian bisa share keadaan kalian, jadi nggak lepas juga kita bisa sama-sama diberkati. Saya percaya kita semua diberkati dan ini saatnya kita bisa memberkati kembali dengan apa yang sudah Tuhan berikan. Saya mau undang teman-teman semua untuk bisa memberkati dengan offering, dengan tithing secara online, secara transfer. Nanti saudara akan bisa lihat bank account, bank detailnya. Saudara bisa persiapkan, saudara bisa memberi yang terbaik. Saya kasih saudara waktu untuk memberi. And it will come back to you. Good measure, pressed down, shaken together and running over. It will come back to you when you give to the Lord. Help me out now. Here we go. Give, and it will come back to you. Thank you buat pemberian saudara. Yuk kita mau sama-sama kita berdoa, kita bawa pemberian ini kembali buat kemuliaan Tuhan. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan buat pagi hari ini kalau kami bisa sama-sama ibadah, kami bisa sama-sama memuji memuliakan Tuhan. Di tengah keadaan situasi yang ada, kami bersyukur keadaan bisa jauh lebih baik. Kami percaya Tuhan melalui situasi ini kami semakin mengenal Engkau, semakin dekat dengan Engkau. Kami as a family kita bisa kumpul sama-sama. Kami percaya Tuhan ada segala sesuatunya mendatangkan kebaikan Tuhan. Thank you Tuhan, kami mau jalani setiap proses yang kami jalani. Kami gak mau bersungut-sungut, tapi kami mau bersuka cita. Biar apapun Tuhan, yang Tuhan sudah nyatakan, Tuhan sudah sediakan, itu yang terbaik buat kami. Kami bisa memberi yang terbaik juga Tuhan. Kau yang lihat pemberian kami, Kau lihat hati kami,
biar Engkau pakai untuk memperlebar kerajaan-Mu. Thank you Tuhan, Kau berkati tangan-tangan yang sudah memberi. Aku percaya Engkau Allah yang gak berhutang. Kau melihat dan Kau peduli. Terima kasih Tuhan, kami percaya. Buat teman-teman semua yang sudah memberi, mari sama-sama katakan amin. It's time for offering. Thank you buat pemberian saudara. Selamat hari Minggu. Oke, saudara-saudara, pasti kita semua diberkati Tuhan dan tetap ada dalam kebaikan dan kemurahan Tuhan. Saya berharap dan saya berdoa semoga kita bukan hanya saja diberkati, tapi terus hidup kita menjadi berkat bagi banyak orang dan menyenangkan hati Tuhan. Mari kita tutup ibadah online ini, kita satukan hati, kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, sungguh kami bersyukur buat kebaikan anugerah Tuhan dalam hidup kami. Kalau hari ini kami boleh mendengar firman Tuhan, kami boleh memuji menyembah Tuhan, kami boleh mendengar kesaksian, kami boleh menabur untuk rumah Tuhan dan pekerjaan Tuhan. Kami tahu hidup ini adalah kesempatan. Kesempatan Tuhan untuk mengenal Engkau, kesempatan untuk bertumbuh dan melayani-Mu, dan kesempatan Tuhan untuk menjadi kawan sekerja-Mu. Tuhan, urapi hidup kami yang cuma satu kali ini, biar hidup kami boleh menjadi berarti, hidup yang menyenangkan hati-Mu, hidup yang memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, segala hormat, pujian, syukur, kemuliaan kami serahkan ke dalam tangan-Mu, dan kerajaan-Mu datang, kehendak-Mu yang terjadi atas hidup kami. Terima kasih Bapa di surga, mari kekasih Tuhan, kita buka tangan, buka hati kita terima berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia daripada Allah Bapa kita, cinta kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus, pengurapan persekutuan daripada Allah Roh Kudus akan terus menyertai, memampukan dan memberkati saya dan saudara kekal dari sekarang sampai selama-lamanya. Terimalah berkat Tuhan, Bapa di surga memberkati kerohanianmu, memberkati juga kesehatan jiwamu, memberkati kesehatan tubuhmu, memberkati keharmonisan keluargamu, memberkati studi dan masa depanmu, memberkati juga pekerjaan dan bisnismu, memberkati keuanganmu, memberkati pelayananmu, memberkati oikosmu, juga memberkati kesaksian hidupmu. Terimalah semua berkat ini di dalam nama Kristus Yesus Tuhan kita, Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang luar biasa. Semua yang bersyukur dan percaya, sama-sama katakan amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati saya dan saudara. Selamat hari Minggu. Stay safe, stay blessed, and stay strong.